Hai guys, welcome back to my channel YouTube Dewi Monica Kitchen. Salam sehat untuk semuanya di mana Anda berada. Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala aktivitasnya ya. Siang ini saya mau oseng kangkung yang menggoda selera, resep kangkung tumis terasi dengan tahu putih, ide makan siang ini ya. Dan warnanya tetap hijau, rasanya renyah, tidak alot ya. Pengen tahu cara memasaknya dan tip cara menyucinya? Yuk tonton videonya sampai habis. Terima kasih. Dan yang baru menemukan channel YouTube saya, selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa dukungannya, subscribe, like, and comment. Langkah pertama, kita siapkan satu ikat sayur kangkung. Masih segar-segar ini ya. Lalu kita petik sambil diketap-ketapkan biar kotorannya jatuh ya. Kita petik pakai tangan, ambil yang mudah saja seperti ini ya. Setelah selesai, lalu kita cuci di air mengalir. Kita bilas sampai 3 kali ya. Tip cara menyuci sayur segar seperti ini. Pastilah sayur segar ini dirawat oleh petani dengan cara disemprot ya. Setelah sayur dicuci 3 kali, lalu kita rendam dengan air banyak. Dan kita masukkan sedikit cuka khusus sayuran ini ya. Atau bisa diganti dengan garam, agar kotor-kotoran pada sayur ini jatuh ya. Dan rendam kurang lebih 20 menit ya. Sambil kita mempersiapkan bahan campurannya, tahu dan potong bumbu-bumbunya ya. Semua bahan campuran dan bumbu-bumbunya sudah siap saya potong. Ada tahu, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai hijau, cabai kuning, gula jawa, terasi, sambal, dan sayurnya kita iriskan ya. Langkah selanjutnya kita panaskan wajan dan minyak. Goreng tahunya dulu ya. Kita goreng cukup setengah matang saja, jangan sampai keras ya. Seperti ini. Lalu kita angkat tahunya. Dan sisa minyaknya kita gunakan untuk menumis bumbunya ya. Bawang merah, bawang putih kita tumis sampai layu. Masukkan cabenya, kita tumis sampai layu juga. Masukkan sambal ulek dengan terasi botolan ini ya. Thank you.
aduk-aduk tempe layu seperti ini tercampur. Tumis kangkung agar warna tetap hijau dan rasanya renyah tidak alot. Kita gunakan api paling besar, lalu kita masukkan sayur sambil bolak-balik seperti ini ya. Dan hasilnya sayuran tetap hijau cantik ya. Setelah layu seperti ini, kita masukkan tahunya ya. Dan kita masukkan penyedap rasa garam, lalu kita koreksi rasa. Jika kurang mantap rasanya, boleh ditambahkan bumbunya lagi ya. Tumis sayur seperti ini tanpa air, sudah mengeluarkan air banyak ini ya. Resep kangkung tumis terasi tahu putih, ide makan siang sudah matang dan siap untuk dihidangkan. Selamat mencoba, semoga menyenangkan. Jika kalian suka dengan video ini, share ke sosial media yang paling kalian gunakan. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di episode selanjutnya.